Viral, warga terpaksa tutup bendungan demi cari kalung 50 gram yang terjatuh. Sebuah video beredar di jejaring media sosial memperlihatkan warga yang terjun langsung ke sebuah sungai. Aliran sungai itu tampak kering, hanya terlihat genangan air dan bebatuan. Video itu diunggah oleh akun Instagram Iktainment. Dalam tayangan video tersebut, diketahui seorang warga kehilangan kalung sebesar 50 gram. Berdasarkan video tersebut, kalung itu hilang saat dipakai mandi. Akhirnya, seluruh warga membantu untuk menemukan kalung yang terjatuh di sungai tersebut. Mereka tampak mencari keberadaan kalung itu dengan terjun langsung ke dalam sungai yang kering. Usut punya usut, untuk mencari keberadaan kalung tersebut warga sampai terpaksa menutup bendungan. Hal itu dilakukan agar air yang mengalir surut sementara sehingga kalung yang hilang dapat dengan mudah ditemukan. Dalam tayangan itu, terlihat ibu-ibu hingga anak-anak berusaha mencari kalung yang hilang di sebuah aliran sungai. Mereka tampak mencari kalung tersebut di bagian dasar sungai yang kering. Melihat hal tersebut, warganet pun merasa heran dengan warga yang sampai menutup bendungan demi mencari kalung yang hilang.